dan kami haramkan atas orang-orang Yahudi segala binatang yang berkuku, dan dari lembu dan kambing pula kami haramkan kepada mereka lemaknya, kecuali yang ada pada belakangnya atau yang menyelaputi perkakas dalam perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami balas mereka dengan sebab kederhakaan mereka, dan sesungguhnya kamilah yang benar. Kemudian jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah, Tuhan kamu mempunyai rahmat yang luas melimpah-limpah, dan azab siksanya tidak dapat ditolak oleh kaum yang berdosa. Orang-orang yang musyrik akan berkata, kalau Allah menghendaki, tentulah kami dan datuk nenek kami tidak mempersekutukannya, dan tidak pula kami haramkan sesuatu apapun. Demikianlah juga orang-orang yang dahulu sebelum mereka telah mendustakan, sehingga mereka merasai azab siksa kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai ilmu supaya dapat kamu tunjukkan kepada kami? Tiadalah kamu menurut melainkan sangkaan semata-mata, dan kamu pula tidak lain hanyalah berdusta. Katakanlah, maka Allah mempunyai bukti yang tegas nyata. Oleh itu, jika Dia menghendaki, tentulah Dia akan memberi hidayah petunjuk kepada kamu semua. Katakanlah, bawalah saksi-saksi kamu memberi keterangan bahawa Allah mengharamkan ini. Kemudian jika mereka menjadi saksi, maka janganlah engkau turut sama membenarkan mereka. Dan janganlah engkau turut hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, sedangkan mereka pula menyamakan dengan Tuhan mereka. Katakanlah, marilah supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu, iaitu jangan kamu sekutukan dengan Allah sesuatu pun, dan hendaklah membuat baik kepada ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan. Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu hampiri kejahatan-kejahatan yang terang daripadanya dan yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah melainkan dengan jalan yang hak. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik, sehingga ia balik. Dan sempurnakanlah segala sukatan dan timangan dengan adil. Kami tidak memberatkan seseorang dengan kewajipan melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu mengatakan sesuatu, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan kerabat. Dan perjanjian Allah hendaklah kamu sempurnakan. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu beringat.